Halo para fans setia Stefan William. Info artis kembali memberikan informasi menjumpai Anda semuanya bersama saya. Sebelum menonton video ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, biar tidak ketinggalan update-update terbaru, dan jangan lupa tonton videonya sampai akhir biar tidak terjadi kesalahpahaman. Pada kesempatan kali ini di sini ada informasi-informasi yang mengejutkan seputar pasangan suami istri Stefan William dan Ranti Maria baru saja menggelar acara 7 bulanan kehamilan anak pertama mereka. Acara tersebut digelar secara tertutup dan hanya dihadiri oleh keluarga dari kedua belah pihak. Dikutip dari kanal YouTube Official Entertainment, Kamis tanggal 27 Oktober tahun 2022, sang aktris cantik Ranti Maria merasa sangat senang lantaran banyak keluarga dari berbagai daerah datang untuk menghadiri acara 7 bulanan kehamilan dirinya. Acara pertama ialah doa siraman, tadi ada ustadz juga. Kemudian acara selanjutnya acara adat, kita menggunakan adat Jawa, terang Ranti Maria. Alhamdulillah tadi keluarga juga rame banget, dari Palembang ada yang datang, dari Manado juga ada, dari Aceh, dan dari Medan. Acaranya keluarga inti aja, tambahnya. Lebih lanjut, Ranti Maria dan Stefan William menuturkan bahwa calon buah hatinya dalam kondisi yang sehat dan berat badan yang sudah sesuai dengan usia kehamilan. 7 bulanan ini alhamdulillah sehat-sehat terus, tapi udah terasa agak berat. Karena bayinya alhamdulillah kemarin saat periksa ke dokter udah pas sama usia kehamilan, tutur Ranti Maria. Kemarin sempat kecil tuh berat badannya si adik karena aku kan kehamilan 1-6 makan muntah, ungkapnya. Sempat cuman berapa ratus gram doang, alhamdulillah di kehamilan 7 bulan kemarin pas dicek beratnya udah normal, sambung Ranti Maria. Bahkan, sang bayi sudah aktif menendang. Udah nendang mulu, tendangan subasa, canda Ranti Maria. Dalam kesempatan tersebut, keduanya pun sudah menyiapkan kolam renang untuk calon buah hatinya. Kita udah siapin kolam renang, ucap Stefan William. Tapi kan entar lihat keadaan bayinya juga, timpal Ranti Maria. Karena berlatih renang itu kan bagus untuk pernapasan, imbuh Stefan William lagi. Selain itu, renang merupakan salah satu olahraga yang dianjurkan dalam agama. Karena itu kan contoh olahraga yang dianjurkan dalam agama kan. Ada berenang, memanah, berkuda, salah satunya kita ajarin yang berenang dulu. Karena berenang bisa ngajarin dia lebih berani lagi menghadapi banyak hal, jelas Ranti Maria. Baik Ranti Maria maupun suaminya Stefan William belum mempersiapkan nama bayi, tetapi akan menggunakan inisial S seperti nama sang ayah. Lebih lanjut, Stefan William juga mengaku sudah melakukan persiapan sebelum menjadi seorang ayah. Kemarin waktu kita main ke tempat Kak Sibat aku udah belajar gendong, gimana buat bayi menjadi nyaman. Gimana siaganya seorang bapak? Karena kan nggak mungkin setelah lahiran istri juga kita harapkan, karena istri pasti lelah banget. Harus siaga mengganti popoknya, mandiin, bahkan ngasih makan, bebernya. Selain berbagai persiapan tersebut, aktris cantik Ranti Maria itu juga ingin melakukan pendekatan antara orang tua dengan sang anak. Tapi emang bondingnya bertiga dulu, jadi orang tuanya sama anaknya. Jadi emang bener-bener pengen PDKT,
Benar-benar bertiga jadi satu, tutup Ranti Maria. Seperti apa kisah kelanjutannya mengenai pasangan suami istri Stefan William dan Ranti Maria baru saja menggelar acara 7 bulanan kehamilan anak pertama mereka. Acara tersebut digelar secara tertutup dan hanya dihadiri oleh keluarga dari kedua belah pihak. Acaranya keluarga inti aja, tambahnya. Lebih lanjut, Ranti Maria dan Stefan William menuturkan bahwa calon buah hatinya dalam kondisi yang sehat dan berat badan yang sudah sesuai dengan usia kehamilan. Kita sebagai netizen yang bijak, kita belum tahu hal apa yang terjadi dengan kisah kelanjutannya, untuk mengetahui lebih jauh mengenai informasi tersebut. Yuk kita simak di video berikutnya.